Di sela kunjungan beberapa menteri ke desa Way Muli, petugas PMI masih terus melakukan pencaharian kemungkinan korban yang tertimbun di reruntuhan rumah pasca terjangan gelombang tsunami pada Sabtu malam lalu di desa Way Muli Timur, Kecamatan Rajabasa. Kita lihat para petugas PMI dan juga dari TNI mencoba membuka puing-puing, menyibak puing-puing untuk mencari kemungkinan adanya korban yang tertimbun di reruntuhan rumah tepat di pinggir pantai di desa Way Muli Timur ini.